gimana toh? Bu, ini gak dicukup. Gak, oh gak Cukup, iya toh. Yes. Bu, benain. Cekan entah menek mamahmu. Ye. Benain. Semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah ini. Tanpa adanya beliau, kita tidak bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam ini. Kemudian saya sebagai MC untuk memperlancar acara, mari kita semuanya buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi untuk menambahkan berkah di acara pagi hari ini, Allahumma. Kemudian dilanjutkan acara yang kedua, yaitu tilawah atau tahfidz yang akan dibawakan oleh anak-anak kita juga dari SDIT Ar-Rahmah Kenong Mulyo. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah menyaksikan tilawah atau tahfidz dari putri-putri kita dari SDIT Kenong Mulyo. Masya Allah sekali. Kemudian acara selanjutnya dari Yayasan Ar-Rahmah. Kepada Bapak Misiran, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan keimanan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa membawa keberkahan dan bermanfaat bagi kita khususnya kepada adik-adik khususnya untuk di masa yang akan datang. Mari kita syukur bersama dengan bacaan hamdalah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Abu Yafadil dan Akela Efat, yang saya hormati, kami selaku panitia pertama kali mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran pada di tempat yang bahagia ini. Semoga apa yang akan disampaikan adik kita nanti bermanfaat bagi adik-adik yang bisa hadir di tempat ini. Dan semoga bermanfaat ilmu dari Akela Ifat kepada adik-adiknya. Dan mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak beserta adik-adik yang hadir. Kami selaku panitia mengucapkan jazakumullah khairan
atas kehadirannya. Semoga bermanfaat, bisa bertambahnya ilmu pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Panitia tidak bisa menyediakan tempat yang nyaman untuk para hadirin. Mudah-mudahan tempat yang sangat sederhana ini diterima dengan baik, dan mudah-mudahan amalnya bisa bermanfaat. Dan selanjutnya kami selaku panitia mohon izin untuk pada kesempatan pagi hari ini tak lupa kami ucapkan jazakumullah kepada teman-teman Yayasan Al-Khair yang bisa bekerja sama dengan Ar-Rahmah Yasirah pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat tenaga dan pikiran panjenengan yang untuk bekerja pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami selaku panitia menyampaikan apa yang akan direncanakan di Yayasan Islam Ar-Rahmah Yasirah, khususnya di SDIT Ar-Rahmah 2 Kenong Mulyo Nguntor Nadi Magetan. Mohon adik-adik nanti apabila Mbak Irfat nanti menyampaikan Ustazah empat tahun yang lalu kita sudah melihat foto-foto yang sudah beredar Ustazah Irfat di media. Pada waktu itu masih imut, ya, masih imut sekali berjalan, jadi sudah agak berubah. Jadi misalkan nanti mungkin demikian. Jadi 4 tahun yang lalu mungkin masih sekelas adik-adik yang kelas 1 lah, 1-2 lah. Tapi kelas 5. Sekarang kelas 5. Oh, sekarang sudah kelas 1 SMP, alhamdulillah. Jadi kelihatannya di foto yang sudah beredar di media ini kelihatannya masih imut sekali, kayaknya kelas SD kelas 4 atau kelas 3. Jadi sekarang sudah SMP kelas 1. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang disampaikan di seluruh Indonesia. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah kepada Bapak Ibu. Untuk saat ini saya sebagai panitia pelaksanaan pada pagi hari ini menyampaikan pertama, yaitu sehubungan dengan SDIT Ar-Rahmah 2 Magetan, Kenong Mulyo Magetan, untuk saat ini sampun nggadahi napa nggih perencanaan pembangunan gedung nggih punika gedung SDIT Ar-Rahmah 2 ingkang manggen wonten ing Dusun Kenong Mulyo RT 2. Dados Bapak Ibu wonten ing kesempatan enjang punika sumangga saya selaku panitia, baik panitia pengajian maupun panitia pembangunan, mohon kesadarannya untuk berinfak pada SDIT Ar-Rahmah 2 untuk pembangunan kantor SDIT maupun aula. Jadi untuk rencana pembangunan yang akan dibangun yaitu lantai 2 berukuran 8 x 18 meter. Maka dari itu insya Allah biaya akan dikeluarkan untuk pembangunan tersebut kurang lebih 1,1 miliar. 1, sekian miliar ya. Terus lebih tepatnya insya Allah 1,125 miliar. Premulasaing punika kami selaku panitia mohon donasi dan dukungan doa panjenengan dumateng Yayasan Islam Ar-Rahmah Yasirah kangge pelaksanaan pembangunan menika, mugi-mugi enggal segera terwujud.
Dados nek kula njenengan bayangne apa ya iso to dhuwit sak menembane kanggo mbangun gedung aula. Insyaallah mbok pilih Allah menika berkenan menika mboten abot. Jalaran ingkang sampun kalampahan menika nggih sampun 1,1 miliar. Pramilun sing menika kita penggalangan dana malih utawi sumangga Bapak Ibu nderek-nderek donasi kangge tabungan akhirat benjing inggih punika kangge pembangunan SDIT, gedung SDIT Ar-Rahmah 2. Dados wonten ing saat punika gedung pun sampun wonten 6 lokal. Dados taun punika anggaranipun kangge mbangun kantor lan aula. Dados mangke kantor wonten ing ngandhap, aula wonten ing nginggil. Dua lantai. Mbok bilih mekaten saking kawula selaku panitia. Lah menika acara menika live streaming nggih. Live streaming mbok bilih wonten saudara ingkang wonten ing luar kota bisa disampaikan bahwa acara pagi hari ini live streaming dari Fasco Shooting. Dados bisa disampaikan ke saudara-saudara yang di luar kota. Tadi sudah banyak yang nanya dari luar kota, khususnya yaitu dari daerah Surabaya dan sekitarnya, minta di live streaming. Maka dari itu tadi pagi saya WA ke Pak Yatno, dimohon diminta untuk live streaming pada pagi hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Misiran sebagai sambutan dari yayasan dan selaku ketua panitia yang telah menyampaikan nasihat-nasihat untuk kita semuanya. Semoga nasihat-nasihat beliau bermanfaat bagi kita semuanya. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Desa yang mana qadarullah beliau saat ini berhalangan untuk hadir. Maka dari itu kita doakan semoga urusan beliau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu prosesi wisuda yang akan dipimpin oleh Ustadz Mustafa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum prosesi dimulai, bagi petugas ustazah yang membawa nampan, piala, medali dan juga piagam, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Kemudian kami juga minta bantuannya untuk Ustazah Sumarni untuk yang memberikan medali. Kemudian Ustadz Karyanto sebagai pemberi piagam dan juga Kakak Akila Elfat sebagai pemberi piala. Sepasang mahkota
billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prosesi wisuda tahfid angkatan 1 SD IT Ar-Rahmah Kenongo Mulyo tahun pelajaran 2023-2024. Kiana Mikaela Jasmine binti Diki Budi Raharjo kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Santoso binti Agus Santoso kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Ananda Ardelia Salma Az-Zahra binti Joko Santoso kelas 2 juz 31 kali duduk. Ida Husnayain binti Edi Suwarno kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Tapi berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi. Ananda Zahra Fadilatus Zakia binti Sutrisno kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Forever in my heart, I love you Umi, I love you Abi, I love my family. Forever. Ananda Erlita Salsabila Amanda binti Agus Purwanto kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Ananda Syifa Az-Zahra Putri Rara Angeli binti Misdi kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Ananda Nadifa Khairun Nisa binti Darmono kelas 1 juz 30 satu kali duduk. Melelahkan, Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota. Ku berikan. Ananda Keisa Azalia Absin Az-Zahra binti Sofyan Muarifin kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Tanda bahwa kau sangat ku cinta, aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi. Ananda Hisan Suraya Ahmad binti Ahmad Rafiq Ridho kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Kamu selalu dalam
Salu Mikaela Yusnyasika binti Sugianto kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Ananda Nafisa Dara Aulia binti Gatot Setiaharjo kelas 2 juz 30 satu kali duduk. Bagi ustaz-ustazah yang bertugas sebagai pemberi nampan dan juga aku cinta engkau karena. Kemudian kami minta waktu sebentar untuk memberikan, untuk minta foto dengan Abuya Al-Fadil. Kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Kami sampaikan kepada Abuya Fadli dan juga Aqilah Elfat. Persembahan nasib untuk kedua orang tua, ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan.
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi prosesi wisuda tahfidz angkatan 1 SDIT Ar-Rahmah Kenawamulyo tahun pelajaran 2023-2024. Kepada para wisudawati tahfidz dipersilahkan meninggalkan tempat dengan menemui orang tua dan memberikan mahkota, piala juga piagam kepada kedua orang tua. Semoga kelak anak-anak kita semua dijadikan oleh Allah hafid dan juga hafidah, dan bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tua kelak di hari akhir nanti. Amin. Kemudian kami bacakan peserta wisuda tahfidz angkatan 1 SDIT Ar-Rahmah Kenawamulyo. Terbaik diberikan kepada Ananda Amanina Ihda Husnayain binti Edi Suwarno kelas 2 juz 31 kali duduk dengan nilai rata-rata 93,3. Untuk itu kami persilahkan Ananda Amanina Ihda Husnayain menuju ke panggung. Dan kami sangat meminta mohon kepada Ustadz Abuya Fadli untuk menyerahkan piala kepada Ananda. Kemudian untuk kedua wali dari Ananda Amanina Ihda Husnayain bisa kami minta untuk foto bersama Abuya Fadli dan juga Kakak Akila Ilfat.
Kami ucapkan jazakumullah khairan kembali kepada Abu Yafaddi dan juga kakak Aqila Ilfat atas waktunya tadi. Semoga selalu memberikan keberkahan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Demikian tadi prosesi wisuda Tahfidz Angkatan 1 SDIT Ar-Rahmah Kenanga Mulya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyaksikan prosesi wisuda dari SDIT Ar-Rahmah Kenanga Mulya yang sangat spektakuler sekali dan menyentuh hati kita. Semoga nanti adik-adik kita, anak-anak kita yang belum bisa menyusul, semoga segera menyusul kakak-kakak kelasnya dengan yang lebih baik. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kita menuju acara inti kita pada pagi menjelang siang ini adalah yaitu Quranic Parenting, mencetak generasi Qurani masa kini bersama Abu Yafaddi dan Aqilah Al-Ilfat, yang mana beliau itu adalah penemu metode Aqilah Quran, Finger Quran yang biasa kita kenal dengan sebutan AFQ, dan beliau juga juara satu Hafidz Indonesia 2021 RCTI dan juara satu Olimpiade Matematika Hitung Cepat. Kita beri tepuk tangan. Kepada beliau, Abu Yafaddi dan Aqilah Ilfat, waktu dan tempat kami persilahkan maju ke depan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salamnya belum terdengar secara sempurna dari sini ya. Kita mau ulangi lagi biar tambah semangat. Sebelum saya salam sekali lagi, kita ingin suasana tambah akrab dengan Abu Ya sama Aqilah. Kita tempat ya yang kosong agak ke depan, ini ada yang kosong Bapak Ibu, yang ini di depan semuanya. Ayo maju semuanya ke sini, nanti ada hadiah dari Abuya ya. Masya Allah, Abuya sudah menyiapkan hadiah lo ya. Kalau ada yang maju ke sini, kesempatan ini Abuya datang ke desa Kenanga Mulya ya. Masya Allah, kesempatan Ibu manfaatkan. Bapak-bapak bisa maju, kosong kursinya. Ya.
Ya, boleh agak maju dikit lagi Bu, dikit lagi. Bisa 4 sob Bu, ayo Bu, iya. Siapa cepat dia dapat hadiah. Ya, Insya Allah. Ini ada yang mau live IG ini ya, Ibu ini ya, Masya Allah, saking semangatnya. Iya. Ya, Masya Allah. Iya, betul. Mari Bu, masih ada waktu satu sob di belakang itu Bu. Ayo Bu, satu sob lagi Bu. Ini ada 1, 2, 3. Belakang satu sob lagi. Yang di belakang sana Bu, maju juga ke sini Bu. Yang belakang Bu, ayo maju ke sini Bu. Biar malaikat tidak sungkan-sungkan menaungi dengan sayapnya bagi yang ridho niat untuk belajar bersama ya, thalabul ilmi. Oke. Masya Allah, semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak ini ya. Hampir yang hadir kurang lebih ada 1.500 dicampur dengan malaikat dan para jin. Minal jinnati wan nas. Ya. Insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau walaupun kita masih puasa, ibu-ibu puasa semuanya ini? Bu, puasa, Bu. Kalau puasa tetap semangat ya jawabnya salam, Bu ya. Kalau ibu semangat salam, kita Abuya Akia juga semangat menyampaikan ilmunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, masih kuat puasa sampai maghrib. Kita belajar bersama Abuya Akia kira-kira sampai pukul berapa, Bapak Ibu? Hah? Duhur jam 12. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tidak panjang lebar ya, kita dikasih waktu sampai jam 12 ya. Mudah-mudahan waktu ini barokah bagi kita semuanya. Ya, barokah umur kita. Barokah niat kita, luruskan niat dari rumah sampai di sini untuk belajar bersama-sama ya, agar dimudahkan kita masuk surga. Amin ya Robbal. Siapa yang pengen masuk surga secara mudah, angkat tangan. Siapa yang pengen dapat hadiah dari Abuya, angkat tangan. Siapa yang anaknya seperti Akela, angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang pengen didoakan Abuya, angkat tangan. Ya, mudah-mudahan nanti didoakan semuanya. Yang kesulitan hidup dimudahkan oleh Allah. Yang hari ini diuji dengan kesulitan hutang dilunasi oleh Allah. Sing wamin banter nek masalah hutang. Berarti senang dengan angka. Ya, alhamdulillah. Ya, yang belum dapat jodoh, semoga setelah acara kita pulang dapat jodoh soleh dan soleha. Karena sudah menunggu dari musim durian sampai musim rambutan, balik lagi belum dapat-dapat. Sampai musim rambutan juga belum dapat. Mudah-mudahan ibu bapak segera dapat jodoh. Oh ibu bapak, oh yang masih jomblo ya. Insya Allah Pak Kemis amin juga, barangkali mau tambah Pak Kemis. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, saya di sini mewakili teman-teman Yayasan Al Khair Magetan. Ya, ada ini Mas Yuli sebagai kameramen, Masya Allah. Ada teman-teman dari SDM. Kemudian kita berkolaborasi dengan Yayasan Elfat, ya, Tahfidz Indonesia, Abuya yang sebagai yang bernasihat. Alhamdulillah bisa kita rutsu dari Ponorogo
tadi dari Ponorogo jam 6 sampai jam 8 langsung kita ke sini hari ini. Kemarin kita dua tempat. Alhamdulillah kedua kita roadshow di sini, ini yang keempat kalinya. Insya Allah besok kita ke Klaten, baru balik lagi ke Magetan. Kemagetan selesai berapa titik, balik lagi ke Mbudak ya, ke Mbudak dulu, Mbudak. Nanti ke Simo, Simo itu TK IT SDIT Al Falah Simo, masya Allah ya. Mudah-mudahan Abuya dan Akila diberi kesehatan. Allahumma amin ya robbal alamin ya. Baik, tidak perlu panjang lebar, kita lihat dulu perjalanan Abuya dan Akila. Abuya mendampingi Akila ketika ya Abuya mengantarkan Akila menuju kontestan Hafidz Indonesia RCTI 2021. Alhamdulillah Syekh Ali Jabir ya almarhum Allahu yarham yang merintis acara yang begitu manfaat Hafidz Indonesia RCTI sampai sekarang masih berjalan di bulan Ramadan ya. Acaranya pas lagi Bapak Ibu sahur ya. Lihat ya. Oh jam 2. Oh maaf, saya enggak punya TV jadi enggak tahu ya. Jam 2 siang ya. Iya, enggak tahu ya. Tapi masih berjalan dan itu diteruskan oleh adik-adiknya Syekh Ali Jabir. Adiknya berjumlah 11 orang. Sudah semua hafal Quran semuanya. Kok belepotan ya ngomongnya ya. Hafal Quran semuanya. Syekh Husain sekarang menjadi juri Hafidz Indonesia RCTI. Alhamdulillah semua anak-anak luar biasa antusias, ribuan yang antri untuk bisa masuk menjadi kontestan Hafidz Indonesia RCTI. Mudah-mudahan di SD Ar-Rahmah Kenongomulyo ini akan menjadikan juga tumbuh menjadi akila-akila berikutnya. Allahumma ya, semakin kencengnya amin akan segera dikabulkan. Amin ya Rabbal. Kita lihat perjalanan akila menuju Hafidz Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Tuliskan nomor ayatnya. Dari ayat tersebut ditambah 13, ditambah 17, ditambah 9, dikurang 11, dikurang 7, sama dengan berapa? Baik, silakan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita akan mulai dengan tantangan pertama yaitu first question. 180 detik waktu kami sediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Nabila. Dan waktu akan segera dihitung mundur setelah jawaban pertama diucapkan oleh Akila. Kak Nabila, silakan untuk Akila. Akila, dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Terdapat dalam surat apakah yang di ayat yang dibaca? Surah Ali Imran. Berapakah jumlah ayatnya? 200 ayat. Termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Apakah arti nama surat tersebut? Keluarga Imran. Sebutkan dua mat selain mat tabi'i dari ayat soal. Al-malaikatu mad wajib mutasil wa minal muqarrabin mad arid lisukun. Jelaskan satu hukum idgham bi gunnah dari ayat soal. Bi kalimatim minhu karena kasratain bertemu dengan huruf mim. Jelaskan satu hukum izhar halqi dari ayat soal. Minhu karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Sebut dan jelaskan dua hukum al dari ayat soal. Al-malaikatu al-qamariyah al-masihu al-qamariyah. Berapa kali kata Imran muncul di surat tersebut? Dua kali. Pada ayat berapakah? 33 dan 35. Bacakan salah satunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Hawwa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Bedah huruf dari nama surat tersebut. Hamzah, alif, lam, ain, mim, ra, alif saghir, nun. Pada kata Ali Imran terdapat huruf Ain, Mim, Nun. Jelaskan masing-masing makhrajnya. Ain tenggorokan tengah, Mim dua bibir dirapatkan, Nun ujung lidah disentuhkan ke langit-langit mulut bagian depan. Siapakah Ali Imran itu? Kakek dari Nabi Isa. Hikmah apakah yang bisa diambil dari cerita tentang Ali Imran? Pentingnya mendoakan anak dan keturunan, bahkan menanamkan cita-cita yang mulia saat dalam kandungan. Sini juga ada Akila dari Sidoarjo, umur 10 tahun 10 juz. Akila anak pertama dari 4 bersaudara, usianya masih muda tapi dewasa sekali. Ayah seorang iridologi, selalu memberikan motivasi tidak hanya kepada anaknya sendiri tapi kepada anak-anak yang lainnya juga. Hanya satu saja di antara mereka yang akan dinobatkan menjadi juara pertama Hafiz Indonesia 2021. Dan Kak Irfan ingatkan kembali bahwa ini adalah hasil akumulasi penilaian dewan juri atas penampilan mereka di dua hari berturut-turut. Siapakah yang akan dinobatkan menjadi juara pertama? Apakah Ryan Tembo Jambi atau Akila Sidoarjo? Dewan juri memutuskan juara pertama Hafiz Indonesia 2021. Dia adalah Sidoarjo. Selamat Akila Sidoarjo, dinobatkan menjadi juara pertama Hafiz Indonesia 2021. Dan Ryan Tembo Jambi dinobatkan menjadi juara kedua. Dan Hansa Bangka Pinang Bangka Belitung dinobatkan menjadi juara ketiga.
Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Ya, demikian ya, Masya Allah. Kita bisa meneteskan air mata ya, seperti Abu ya, ya hari ini menjadi pendamping Akhila, Masya Allah, bisa mengantarkan Akhila hafal Al-Quran. Bapak Ibu juga pasti bisa ya, dengan niat Insya Allah hanya mencari ridho Allah, pasti Allah mudahkan, bisa adik-adik anak-anak kita bisa hafal Quran menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini adalah perjalanan Akhila dan Abuya dalam kondisi yang begitu berat karena pas Covid ya yang melanda negeri ini tahun 2021 yang hari itu penuh dengan satu peristiwa yang mencekam. Ada tetangga yang sehat-sehat saja, hanya berapa selang berapa hari masuk rumah sakit, meninggal dunia. Itu Masya Allah. Abuya Akhila, ya begitu, ya bagaimana perjuangannya sampai betul-betul mengantarkan Akhila ya menjadi juara Hafidz Indonesia RCTI 2021. Alhamdulillah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirumahkan Allah. Hari ini Abuya dan Akhila akan berbagi tips ya, berbagi tips ya agar betul-betul nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di rumah. Sebelum saya serahkan ke Abuya dan Akhila, kita melihat dulu bagaimana kurikulum vitae mereka berdua. Ya, kurikulum beliau berdua adalah nama Muhammad Suherman Fadli. Ya, sering dipanggil yang viral adalah Abuya. Kemudian tempat tanggal lahir Mojokerto 17 September 1985, alamat tempat tinggal sekarang di Kota Tangerang. Medsos beliau di IG-nya Abuya Akhila. Kemudian pendidikan MAN Mojokerto, Ma'at Al-Fatah Sidoarjo. Kemudian dilanjutkan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Ma'at Umar bin Khattab, dan terakhir Intiba Institut Herbal Indonesia. Karir dan keahlian beliau motivator sekaligus pemateri The Memorizing Quran, pimpinan Yayasan Tahfidz Quran Elfad, founder Akhila Training Center, penemu metode Akhila Finger Quran, brand ambassador British Propolis, kemudian iridologi, skrologi, dan formulator herbal. Pengalaman beliau 15 tahun di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Kemudian Akhila, nama lengkapnya Elfad Akhila Zahidah Fadli. Ya, tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 Desember 2010. Hobi hitung cepat, membaca, bermain Rubik, bercerita, badminton, dan berenang. Cita-cita Akhila nanti akan menjadi dokter penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian prestasi Akhila yang sudah diraih, yang pertama menyelesaikan hafalan Quran 30 juz secara mutqin di usia 12 tahun dari letak ayat ya, kemudian letak halaman dan sebagainya. Nanti bisa ditanyakan, tanya jawab bisa ya. Akhila waktu itu masih umur berapa ini? Masih imut-imut ya. Umur berapa ini kira-kira Bu? 10 tahun. Dan sekarang Akhila sudah tumbuh besar menjadi gadis, masih menjaga hafalannya. Sekarang sudah kelas 1 SMA. SMP ya. Ini mengecek jenengan kira-kira ngantuk apa mboten gitu. Alhamdulillah, kemudian juara 1 MHQ tingkat nasional 2020 di Surabaya, juara 1 Hafidz Indonesia RCTI 2021 di Jakarta, juara 1 MHQ internasional di Malaysia 2023, juara 1 lomba Tahfidz Cordoba tingkat nasional di Bandung, juara 1 Murotal tingkat nasional Syamil Quran di Bandung,
juara Olimpiade Matematika hitung cepat 100 soal dalam 5 menit dan tidak sebutkan semuanya, insya Allah begitu banyak. Mudah-mudahan Akela tumbuh semakin solehah, bisa menjaga hafalannya, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ke waktu yang begitu cepat kami serahkan kepada Abuya dan Akela. Sebelum saya serahkan, mungkin ada Bapak Ibu mau bertanya dulu kepada Akela. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu ada yang nanya? Oh, lanjut dulu. Oh iya. Saya tanya dulu kepada Akela ya. Akela ini biar enggak ngantuk ya. Akela, gimana cara tipsnya kok walaupun sibuk diajak Abuya keliling-keliling, bagaimana cara menjaga hafalannya? Ya, jawabnya Akela. Tipsnya bagaimana Akela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi pertanyaan dari Ustadz, bagaimana cara saya menjaga hafalan gitu. Jadi prinsip Akilah dalam menghafalkan itu, maksudnya kalau udah memutuskan menghafal Al-Quran, itu jangan malas-malasan murojaah gitu, karena kunci dari kuatnya hafalan kita adalah murojaah gitu. Dan walaupun Akilah lagi safari kayak gini, kalau orang kan udah bilang, gimana caranya sekolah nggak sempet gitu kan, nggak ada waktu buat murojaah, padahal sebenarnya walaupun waktunya itu cuma misalnya hanya 1 jam gitu longgarnya ya, nggak ada kegiatan, itu dimaksimalkan gitu. Walaupun murojaahnya minimal lah, minimal cuma 1 juz gitu kan, itu nggak apa-apa asalkan setiap hari istiqomah. Jadi jangan pernah tinggalkan murojaah agar hafalan kita bisa terjaga. Oh gitu, masya Allah, itu tips menjaga hafalannya. Dan juga biar kuat hafalannya, itu nanti ada kunci, nanti akan sampaikan oleh Abuya ya. Kalau kenapa kok ya Ustadz, kenapa saya ngapalkan surat dalam Quran itu hari ini hafal, besoknya lupa, atau baca ayat tapi orang enek berhentinya, muter-muter terus, mulek artinya, tahu mulek itu loh, ngulek itu ya. Itu ya, ada juga faktor U. Nanti Abuya perjalanan safari Quran itu menemukan kisah-kisah yang luar biasa, menginspirasi bagi kita. Ada yang nenek-nenek tadi di Ponorogo cerita, ada nenek-nenek itu umurnya 71 tahun ya, alhamdulillah bisa mampu hafal 30 juz ya, masya Allah, hampir 30 juz ini saksi ya, saksi, karena apa? Mengikuti metode Abuya yang sampaikan itu luar biasa. Jadi tidak, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada alasan terlambat. Gini apa ibu? Ustadz, saya sudah tua, sudah punya cucu, enggak sempat lagi untuk menghafal Quran, moco Al-Kahfirun aja enggak selesai-selesai ya, la'akbud terus, enggak ada ujungnya ya. Itu ya, maka kepada Abuya waktu secukupnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya lihat yang di belakang masih ada yang enggak jawab salam, masih terkesima lihat ketampanan Abuya. Abuya izin berikan pantun dulu, boleh? Nah, jangan lupa bilang cakep. Oke. Ini Magetan apa Ponorogo, Sat? Oke. Oke. Nah, silaturahim ke kota Magetan sambil berwisata. Saya mikir lagi ya. Oke, lagi.
Lihat ibunya lo tertawa terus, jadi Abu yang ngeblank ya. Oke, saya ulangi lagi. Iya, grogi ya. Oke. Ke kota Magetan sambil berwisata. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul di SDIT Ar-Rohmah. Barang siapa yang menjawab salam dengan sempurna dari Abuya, Abuya doakan semuanya masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, yang kami hormati Ar-Ra'isul Madrasah SDIT Ar-Rahmah, yang kami hormati Al-Asatid wal-Asatidah SDIT Ar-Rahmah Magetan Jawa Timur, yang kami hormati, yang kami banggakan para orang tua yang luar biasa, Masya Allah Tabarakallah, yang Allah kumpulkan pada siang hari ini, yang insya Allah dengan niatan tolabul ilm, dan terkhusus anak-anakku yang tadi sudah diwisuda, Abu ya doakan secara khusus kepada kalian, semoga kalian bisa menjadi hafizul Quran 30 juz. Amin. Abu ya doakan secara khusus kepada kalian yang saat ini wisuda, semoga Allah memberikan kemudahan kalian untuk menghafalkan Quran dan bisa berikan mahkota kelak di surga Allah orang tua kalian. Amin amin ya rabbal. Ibu pun di suara ini, ibu. Nah, kalau Abuya cakap ibu, dalem, gitu. Baik. Abuya juga orang Jawa kok. Dari sakit bahasa aja Jawi. Bu, kula tanglet sak derenge. Kula ngapun tengah maju, boleh nggih? Nggih. Ketika panjenengan melihat penampilan Ananda Akila tadi ketika di panggung Hafiz, apa kalimat yang tersirat atau apa yang ada di benak panjenengan dalam hati? Apa ibu? Masya Allah tabarakallah. Nangis. Terus apa lagi? Kagum. Masya Allah. Oke. Untuk menjadikan anak seperti ini bu, tentunya Abuya sendiri ngapunten, tidak ada sedikit pun pemikiran ketika itu di mana Abuya dalam mendidik anak-anak kami sehingga Allah takdirkan Ananda Akila bisa sampai di titik yang tadi sudah kita sampaikan. Maka dari itu di materi yang di sini Quranic Parenting mencetak generasi Qurani masa kini, maka Abuya akan ceritakan dan berikan tips. Abuya, gimana sih caranya? Siapa yang ingin punya anak seperti Akila? Bisa enggak? Bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena panjenengan dan Akila sama. Anak panjenengan sama Akila sama. Anak jenengan makannya apa bu? Nasi. Akila juga makan nasi. Ada yang makan beling? Enggak ada ya? Nah, enggak ada. Akila minumnya air. Anak panjenengan, panjenengan juga minum. Oh susu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kelihatan ya. Minumnya aja susu, insya Allah jadinya juga anak-anak yang penuh dengan apa? Penuh dengan keberkahan. Iya, penuh dengan vitamin. Oke, pertanyaannya Abuya, makannya sama, minumnya sama. Apakah saya mungkin Abuya? Tidak ada istilah kalimat yang tidak mungkin. Yang penting ada 5 hal yang harus dilakukan. Catat. Oke, ngapunten, jenengan kesini tujuannya ngapa? Talabul ilm. Kalau talabul ilm, kalau saya lihat di sini wajah tu wajahnya illadzi fatara samawati. Wajahnya kelihatannya ini rata-rata jelita. Kenapa jelita? Cantik.
pede kali. Cantik katanya. Apa cerita? Jelang 50 tahun. Ustadzahnya ini, apa cerita? Cantik aku ini. Yang namanya jelang 50 tahun, pastinya memorinya sudah kendor. Betul? Lah nek jenengan niatnya dari rumah thalabul ilm, maka yang harus disiapkan ge alat tuh. Nek tak gelok, tak sawang-sawang. Pulpen gak nggawa, buku gak nggawa, HP gak nggawa, sing disiapno cuma mata dan telinga. Buya, aku lu sanggup, Buya. Aku inget, Buya, apa materinya? Jujur, Abuya secara pribadi mengatakan tidak akan mungkin. Kenapa? Kemampuan orang tua yang usianya 40 tahun ke atas itu terbatas. Ibarat kita mengatakan, ibarat orang yang udah usia jelita menulis di atas air. Jenengan nulis sampai kapanpun gak ketok, betul? Artinya masuk kanan keluar. Nek masuk kanan diresapi diamalkan bagus. Nah ini masuk kanan bablas angini. Nah makan sehari itu mohon izin Ustadz Sada dari tim media tolong disimpan. Kalau ada YouTube dimasukkan YouTube supaya panjenengan nanti saged ngulang lagi. Siap? Dan jangan lupa di subscribe. Nah, lo enggak. Kita anak kita mohon yang di subscribe yang enggak manfaat. SDIT Ar-Rahmah harus kita subscribe, betul? Supaya dakwah kita berjalan. Begitu juga IG-nya dan YouTube-nya Aqilah, supaya sama-sama kita bersiar memerangi mereka yang berjuang untuk, mohon maaf, kemaksiatan merajalela di media sosial. Maka dari itu kita pun harus berani melawan mereka dengan apa? Dengan konten-konten yang bermanfaat. Bu, setunggal syarate ya napa carane dadosaken yuga, dadosaken anak menjadi anak yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Kula ceritain rumiyin. Abuya punya prinsip dalam keluarga. Ini jenengan catat dan jenengan amalkan. Salah satu prinsip Abuya dalam keluarga niku saya sampaikan kepada anak-anak Abuya. Jadi Abuya itu alhamdulillah anak Abuya alhamdulillah masih baru 4 dari satu istri. Alhamdulillah. Berarti nanti Buya istrinya berapa? Insya Allah calon 4. Tapi setunggal ganti entek Bu nggih. Ngapunten nggih. Abuya pesankan kepada anak-anak Abuya, ada 4 anak Abuya, saya pesankan. Sayang, apapun cita-cita kalian, Abuya dan ummah akan support. Kami akan dukung sepenuhnya, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, mau jadi atlet. Kami akan support. Makanya anda dan Aqilah, Allah berikan kemampuan di kemampuan otak kiri sehingga saya arahkan ke bidang matematika. Adiknya Aqilah, beliau otak kanannya aktif, ya di situ enkapulasinya bagus, akhirnya saya arahkan ke bagian atlet sehingga sekarang jadi atlet nasional bulu tangkis umur 11 tahun. Adiknya lagi kemampuan otak kanan kirinya seimbang sehingga adiknya menghafal Quran dan atlet. Buya, kenapa kok seperti itu? Kuncinya satu, nak. Anu Bu, saya sampaikan apapun cita-cita kalian kami akan support, syaratnya hanya satu, jangan jauh dari Al-Quran. Inilah komitmen kami, saya sama ummah, bagaimana teknik kami, cara kami untuk menjadikan anak-anak kami tidak jauh dari Al-Quran. Maka salah satu langkahnya adalah Al-Quran harus dihafalkan. Jadi kalau panjenengan masih ngejar Bu yang namanya kehidupan dunia, prestasi dunia dibanggakan, belum sempurna. Mengapa? Karena Al-Qur'an sudah menjelaskan, nggih, dalam surah Al-Kahfi. Coba Kak Aqilah boleh dibacakan sebentar, Nak. Ini teguran buat kita. Saya ingin bertanya, silakan sayang, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat yang ke-46, tafadhalin, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Ayat yang dibaca oleh Ananda Aqilah ini adalah satu hal yang harus kita renungkan. Kata Allah, al-malu wal-banun, kata Allah, harta-hartamu, wal-banun, dan anak-anakmu, zinatun hayatid dunia. Allah mengumpamakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini bahwa harta-harta kita dan anak-anak kita ini adalah sebagai zinatun. Apa itu zinatun, Bu? Kenapa? Perhiasan. Perhiasan, siapa enggak suka perhiasan? Semua suka perhiasan? Suka. Tapi dia tidak akan bisa dibawa pulang. Dia hanya bisa dilihat, senang melihat, senang punya, tapi enggak bisa kita bawa pulang ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Apakah cukup kita, anak kita, harta kita hanya sekedar perhiasan? Enggak cukup. Maka ini peringatan. Harta yang kita miliki, apakah hanya sekedar kita kumpulkan di dunia, atau kita akan berikan, atau akan kita kita luangkan sedikit banyaknya sedekah itu untuk mengiringi kita nanti ketika kita sudah menghadapnya. Dan anak-anak pun sama. Apakah anak ini kita jadikan anak yang berprestasi di bidang akademik saja, atau anak yang tentunya tidak hanya prestasi di dunia tapi juga di akhirat? Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan Al-Quran. Makanya ketika itu Aqilah di umur 8 tahun, Bu, Allah menguji Abuya. Di umur 8 tahun Abuya diuji oleh Allah, di mana Aqilah diizinkan oleh Allah menjadi salah satu juara olimpiade matematika hitung cepat dengan mengerjakan 100 soal dalam waktu 5 menit. Coba ketika jenengan punya anak seperti ini, seneng enggak, Bu? Seneng. Betul? Dan ketika itu, mohon maaf, apa perasaan kami? Kami ketika itu, mohon maaf, bukan hati sombong, bukan ini tujuan saya. Ketika Allah berikan anak Aqilah juara di olimpiade, seneng. Ya seneng, tapi ini bukan tujuan utama saya. Kenapa? Karena tujuan kami adalah bagaimana Aqilah tidak hanya prestasi di bidang akademik matematika, tapi gimana caranya nanti Ananda bisa prestasi di bidang Al-Quran. Bayangkan, Bu, umur 8 tahun sudah juara olimpiade tapi mboten hafal Al-Quran. Jadi Aqilah ini hafalkan Qurannya mulai umur 9 tahun. Ya, ini kan tadi ada anak-anak yang sudah juz 30 hafal, sudah tasmi, sudah setor satu kali duduk, masya Allah. Aqilah segitu belum, Bu. Ya, Aqilah ini, mohon maaf, usia 9 tahun baru menghafalkan Al-Quran. Adiknya Aqilah umur 6 tahun baru mulai menghafal Al-Quran. Adiknya yang atlet. Adiknya lagi yang nomor 3 umur 4 tahun baru atau sudah mulai menghafal Al-Quran. Pertanyaannya, Abuya, kok beda-beda? Katanya tadi pingin anaknya juga jauh dari Al-Quran. Kenapa beda-beda? Coba ada yang bisa jawab? Kenapa? Karena kami selaku orang tua Ananda Aqilah diberikan oleh Allah titipan oleh Allah ilmu, namanya ilmu iridologi dan skerologi. Ada yang pernah dengar? Ya Allah, apa ini, Bu? Apa ini? Apa ini? Bukan, kasihan di loh. Gimana? Oke. Apa itu, Abuya? Iridologi skerologi adalah salah satu metode untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan anak kita. Ya, meskipun anak kita sehat, tapi dengan ilmu ini kita bisa mengetahui cikal bakal penyakit yang akan terjadi pada anak kita. Satu. Yang kedua adalah skerologi. Skerologi itu adalah
salah satu metode keilmuan yang berfungsi untuk mengetahui minat, bakat, karakter, serta kemampuan otak kanan dan otak kiri serta otak tengah. Nah, ketika Abuya lakukan analisa skrologi kepada anak-anak saya, qadarullah ternyata Akila dan adik-adiknya beda. Mohon izin Abuya tanya di sini, siapa yang anaknya dua? Satu. Alhamdulillah. Dua. Banyak juga. Tiga. Alhamdulillah. Empat. Alhamdulillah. Lima. Alhamdulillah. Enam. Ada. Tujuh. Alhamdulillah. Lapan. Lapan, 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 lapan. Oke, Ustaz, tolong yang anaknya tujuh dikasih pin sahabat Akila. Mana Ustaz? Ustaz Agung ya, tolong. Tolong dibantu yang anaknya 8 maju ke depan. Silakan. 12 ada. Mana? Mohon maaf enggak jadi, enggak jadi. Oke. Ibu berapa? 12. 11. Satunya? Oke, berarti 12 apa 11? Ya Allah, Bu, kapan saya bisa niru Ibu, nggih? Oke, tepuk tangan buat Bunda. Boleh maju ke depan, Bunda. Abuya ingin melibatkan orang tua karena ini parenting. Karena enggak mungkin strategi Abuya ini sama dengan panjenengan. Tapi tentunya kita akan ngoreksi bareng-bareng. Apa, Sat? Opin. Oke. Pin saat ini. Sebentar sayang, belum selesai. Belum waktunya nanti. Dites dulu lah, betul? Iya, karena pin syafaat ini, Bu, ini bukan pin sembarangan, tidak dijual bebas. Kenapa? Karena pin syafaat sahabat Akila ini berkesempatan akan mendapatkan bimbingan langsung dengan Abuya. Dan insya Allah kalau ada niatan anaknya atau bundanya, orang tuanya menyelesaikan 30 juz, Abuya insya Allah siap mendampingi. Syaratnya punya pin sahabat Akila. Bersyukurlah anaknya banyak, yang satu buat lagi ya. Kapan Bu ya? Oke ya. Oke, Bunda mohon izin boleh dibuka lagi. Nggih. Enggak. Atau enggak apa-apa. Izin, apa namanya siapa, Bunda? Trisuci. Dengar kok bikin nangis ya, Bu? Oh, pilek. Bun, monggo. Iya. Bu, Putri Sujima. Putri, panggilannya? Tri. Putri. Ya. Oke. Abuya ingin tanya dulu ke Putri. Ya. Jujur. Ya. Anaknya 11. Tepuk tangan. Buya. Kok kelihatan sekali wajahnya Buya bangga banget kalau ada orang tua yang anaknya 11. Masya Allah, tahu nggak Bu kenapa Abuya sangat terkesan sama orang yang anaknya banyak? Karena salah satu strategi dalam mendidik Akila adalah jumlah anak. Nek jenengan anaknya satu, rodo angel, ngapunten Bu. Anaknya loro, si rodo angel. Anak telu lumayan, anak papat minimal mirip dengan Abuya. Siapa sih anaknya empat? Anak yang satu? Bu, satu, siap nambah lagi. Oke. Tahu enggak? Saya tanya dulu. Nggih, nanti saya buka rahasianya. Bu, ngapunten. Yeah. Anaknya 11. Iya. Yeah. Semuanya itu satu bapak atau beda? Satu bapak. Iya. Yeah. Bu, sabar ta. Aku bapak iki nggawa telu, bapak iko nggawa papat, bapak iko nggawa loro, kan ngonten. Betul enggak? Nah, makan saya tanya, anak 11 satu bapak. Iya. Jujur. Jujur. Oke. Okay. Abuya tanya, tolong jawab jujur. Dari 11 ini, Bu. Ya. Karakternya sama apa beda? Beda-beda. Satu pabrik, betul? Iya, betul. Satu pabrik. Bu, ini bukti. Kalau anaknya 2 wajar. Anaknya 11, satu bapak, satu pabrik, anaknya beda-beda. Pertanyaannya kenapa? Tahu? Inilah rahasia kenapa
strategi orang tua kalau ingin menjadikan anaknya prestasi di bidang Quran, strategi pertama adalah jadikan keluarga itu tempat bermain. Jadikan keluarga itu tempat yang nyaman untuk anak-anaknya. Salah satunya adalah jumlah anak. Bu, ngapunten, dari 11 ada yang hafiz Quran, Bu? Ada, yang 3 sudah 30 juz. Allahu Akbar, takbir. Ini contoh. Kita kenal sebelumnya? Jenengan kenal saya? Belum. Kita enggak ada kong kali kong? Iya. Ini buktinya, jumlah anak mempengaruhi daripada anaknya lebih mudah berprestasi di bidang Quran. Ini buktinya. Ye, bahkan 3 anaknya dari 11 sudah selesai 30 juz. Beliau sudah punya investasi. Saya kalah sama jenengan. Masya Allah. Kenapa? Anak-anaknya sudah insya Allah memberikan mahkota. Ibu adalah luar biasa. Semakin banyak anak, semakin berebut mereka berikan mahkota di surga Allah. Bayangkan, Bu. Yang anak satu gak kena diatur, yang anak 11, alhamdulillah. Maka dari itu, ini satu hal, strategi Abuya yang kami terapkan dalam keluarga ternyata sudah dilaksanakan oleh Bunda Tri. Jumlah anak sangat pengaruh untuk strategi supaya anak dan lingkungannya itunya nyaman. Oke, untuk Ibu mohon izin Ananda Akila sematkan, dan mohon izin tim dokumentasi. Jadi nanti mohon izin Ustazah, jangan dibuang, simpan foto, nanti izin nomornya disimpan, berikan ke Abu Yang, okay? Dokumentasi mohon izin. Pingin punya pin? Nanti yang di depan berkesempatan, makanya ojo kemburi. Kak ketok aku, gitu. Oke, okay, ya Allah. Kita foto bareng boleh, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan dalam hati kita, bismillah, 30 juz. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita dengan Al-Quran. Oke, tepuk tangan buat putri, ya Allah. Tenungan ge, Bu. Bu, Pak, ini ge. Oh, berarti kunci apa, Bu? Abu yang pertama. Yang pertama, faktor yang bukan anak banyaknya. Beliau langsung kelihatan wajahnya itu, ya Allah, kelihatan wajahnya, aku lang mulai lang program sama bapak. Bu, bapak ini derek dah poso-poso gak ngerti akilah, saya gak ngerti, tenang. Oke, saya minta izin, fokus ke Abu ya, lihat lagi. Jadi kunci yang pertama bagaimana cara membentuk keluarga itu adalah lingkungan. Nggih. Ya, nggih. Lingkungan. Maka lingkungan inilah menjadi kunci panjenengan dalam mengarahkan anak-anaknya untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an. Tahu enggak, Bu? Salah satu faktor lingkungan inilah yang menyebabkan akhlak moral anak-anak generasi kita itu, mohon maaf, terjadi, mohon maaf, bahkan pertengkaran, ya, perkelahian, tawuran. Banyak kita lihat TV, nggih, bulan poso jarene setane ngado, tapi malah bacok-bacokan, betul? Kenapa? Karena moral akhlaknya sangat dhaif, sangat lemah. Lah itu terjadi kenapa? Karena faktor lingkungan. Maka dari itu pesan Abu ya kepada panjenengan, berapapun anaknya sekarang, entah itu masih 1, 2 atau bahkan 11, tolong untuk menyelamatkan lingkungan panjenengan harus punya database anak-anak panjenengan. Tulis database. Napa database niku? Database itu kita punya kira-kira temennya anak saya itu siapa. Baik itu di sekolah teman dekatnya siapa, di rumah siapa. Kemudian lihat nasabnya, orang tuanya teman anak saya itu siapa. Bagaimana cara ngomongnya, bagaimana cara pergaulannya. Itu semua kita orang tua wajib tahu. Nggih, nek panjenengan mohon maaf, wis anakku gembulani kok wis apik kok belum tentu. Maka di sini PR panjenengan yang harus sudah mulai disiapkan bersama dengan suami. Ditelisik anakku iki maine ya apa. Nggih, sama siapa? Temennya itu pinter apa? Niki harus tahu.
Coba saya tanya, ini anaknya ibu, boleh maju ke depan saya cantik? Ya Allah cantik banget. Ya Allah anak soleha, ya Allah. Siapa namanya cantik? Rudi. Siapa ibu? Ruhi. Oke, Ananda Ruhi. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Bunda. Bunda, Bunda. Oke. Namanya Bunda. Belum, belum. Bunda silakan maju ke depan. Ini contoh. Dua contoh. Abuya langsung praktek, nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan Bunda, pegang mic-nya Bunda. Saking semangatnya. Bu, nah kelihatan enggak pernah pakai kan ini. Dibuka mungkin nih. Enggak bisa. Bu, Bunda, saya tanya, anaknya berapa? Dua. Dua. Ini nomor? Nomor dua. Nomor dua. Nomor satu? Ada. Ada? Iya. Oke, yang ini aja ya? Iya. Oke, saya tanya. Ruhi, kelas berapa cantik? TKB. TKB. Ibu saya tanya. Iya. Teman dekatnya Ruhi di sekolah siapa namanya? Kalau di sekolah sama Kiana, Fatin sama Sila. Oke. Tiara, Fatin sama Sila. Teman dekatnya betul? Tepuk tangan. Ini contoh. Hobinya Tiara, Fatin sama itu tadi apa? Kurang tahu saya. Iya kan? Hobinya apa temennya, Nak? Senengannya apa temennya? Mainan. Seneng mainan. Mainan apa? Mainan masak-masak. Mainan masak-masakan. Bu, ini contoh. Orang tua wajib tahu hobi anaknya dan hobi teman anaknya. Karena bersama siapa anak kita bermain, dia akan ikut terpengaruh. Betul? Adik suka masak juga enggak? Nah, kenapa? Karena temennya suka, Ma. Kalau temennya suka main remi, yo katut melok main. Betul? Nah, monggo sekarang mulai ditelisik anaknya. Nggih? Yang terakhir Ibu, mohon maaf kalau boleh tahu. Cita-citanya anaknya, keinginannya apa? Selalu bilangnya pengen jadi dokter. Allahu Akbar. Betul saya ingin jadi dokter? Pengin. Dokter yang hafal Quran ya. Alhamdulillah kita doakan semoga Anda dan Ruhi menjadi anak ahlul Quran, menjadi dokter lewat Al-Qur'an. Amin. Amin ya. Tepuk tangan buat Bunda Ruhi, tepuk tangan. Ini contoh Bu nggih. Jadi Buya berarti penting Buya. Penting. Database orang tua, keturunan keluarga temennya itu menjadi salah satu kunci. Masalahnya sekarang ini lingkungan zaman kita sama zaman dulu beda. Kalau zaman kita mainnya main nekeran, betul? Main jumpitan, enten memiliki jumpitan. Main selodoran, betul? Main angklit, klek-klek, betul? Main bendan, betul? Dulu, sekarang main. Wompak Ustaz. Tepuk tangan buat santri SDIT Ar-Rahman. Bener tapi bangga, salah tapi bangga itu ya. Oke, inilah tantangan kita. Handphone salah satu faktor penyebab lingkungan anak-anak kita menjadi rusak. Kenapa? Betul. Kenapa, Bu? Karena SDM pengetahuan orang tua dan anak tidak diimbangi dengan kecanggihan yang ada di handphone. Makanya ini pentingnya. Buya, enggak boleh megang handphone. Boleh. Tapi kita harus tahu sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi kalau panjenengan punya keinginan, ya Allah, jadikan anak saya menjadi penghafal Quran, tapi nek jenengan ngelos pakai handphone, saya jamin gagal. Saya berani buktikan. Makanya kami dalam keluarga handphone boleh. Kenapa? Emang ada keluarga yang tidak boleh, mohon maaf Ustaz ya, handphone, TV enggak boleh total. Kalau Abuya tetap alirannya boleh. Kenapa? Karena supaya anak saya enggak ketinggalan teknologi. Strateginya itu aja. Melek apa? Melek? Melek apa? Melek teknologi. Hanya saja ada peraturan. Jadi yang dua adalah setelah lingkungan buatlah jadwal, schedule, perencanaan,
yang untuk membuat jadwal itu harus ada kesepakatan dan dibuat langsung oleh anaknya sendiri. Bukan orang tuanya yang membuat, tapi harus anaknya. Supaya apa? Supaya ada rasa tanggung jawab. Abuya, kepada Ananda Akila, kita sepakati setiap 7 hari ketika itu awal ya, itu kita buat program. Ya kak, silakan buat jadwal harian, dibuat tes. Habis subuh ngapain, setelah itu ngapain. Kita orang tua mantau, ngelihat kira-kira yang perlu ditambahin ada enggak? Kira-kira yang mungkin kurang ada enggak? Kita koreksi. Dan di situ kenapa kok anak suruh buat? Karena di situ nanti ketika anaknya yang buat, kita hanya satu kalimat. Bukan merintah, hanya satu. Adik, yang buat jadwal kan adik, sudah belum dilaksanakan. Inilah salah satu strategi Abuya dalam mendidik anak-anak kami, sehingga dalam memerintah tidak boleh dengan fi'il amr. Apa fi'il amr? Kalimat perintah. Contoh, ibu monggo maju ke depan. Nah, langsung praktek. Nggih jenengan. Itu anaknya lho nggo ngarep iku nggih. Dadi melok dadi artis. Bu, anake pinten? Gagal balik. Belum. Oke, enggak apa-apa. Nggih, kadung. Wis kadung tercemar masuk igine Akila, nggih. Punya adik? Oke, pakai adik. Oke, adiknya berapa? Mic-nya bu? Oh iya mbak, terima kasih mbak. Ngapunten. Ngerti ini kini ini atik itu kok gurung rabi kok. Gak bisa Ustaz. Mohon dibantu operator. Tes. Oke. Sambil menunggu. Adiknya umur berapa? Oh gede. Oke, pernah enggak nyuruh adiknya? Ya apa? Contoh, iki saya adiknya. Contoh. Gimana kalimat jenengan ketika nyuruh adiknya? Dek, tolong sampok tau juga nih. Ulangi mana Kak Rum? Jogane sapunten, Dek? Kok beda kalimatnya? Beda mboten? Yang pertama ada tolong, yang kedua enggak ya, untuk ya, kita. Ya. Yang ketiga yang apa? Jogene sampunan, Dek. Artinya apa, Pak? Lantainya disapu. Lantainya disapu. Nah, beliau tadi menggunakan kalimat fi'il amr perintah. Ketika saya adik, kalimat yang terakhir. Ya, Bang, Pak Bu. Lantainya disapu. Ya mombak pegel aku. Capek. Betul? Nggih. Kenapa? Karena merintah. Ada dua kesalahan dasar kita orang tua dalam mendidik anak. Satu, seringkali memerintah tanpa ada kalimat minta tolong. Yang pertama bener, wih, tolong. Betul? Barang kedua ketiga enggak pakai. Saya tolak. Betul? Nah, jadi jenengan usahakan ketika nyuruh anaknya, wajib kiranya selalu selipkan sayang, cintaku, anakku, panggil kalimat yang terindah. Jangan, mohon maaf, misal namanya Tuna misal ya, Tun, nah misal gitu. misal Tun, sapono tolong. Tolongnya ada, tapi intonasinya anak akan pengaruh. Betul? Berarti pertama selipkan adikku, nah dek tolong dek, jenengan sapu aken dek, coba mau bantah enggak? Sungkan. Ini satu, berarti kalau jenengan mau merintah anak, jangan langsung nyuruh, berikan kalimat tolong. Dan ini kami terapkan dalam keluarga bu, saya Akila dan adik-adik semua, meskipun saya orang tua. Kalau seumpama, mohon maaf saya, kak ambilkan itu, beliau langsung mesti kok nggak minta tolong ya ini. Yang nomor tiga pun protes. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan. Dua. Yang kedua adalah
setiap kalimat perintah rubah dengan kalimat pertanyaan. Jadi kalau jenengan mau menyuruh, jangan menggunakan kalimat perintah, tapi rubahlah dengan kalimat pertanyaan. Contoh, bunda, mbak ya, mbak Tuna ya misalnya, atau mbak siapa? Lutfi, kedua aku, mbak Lutfi misal. Sampean jadwale misal, kalau sore itu murojaah, misal, ya, mbak Lutfi murojaah. Biasanya pada umumnya, mbak Lut, mohon maaf, Dek Lutfi, wis murojaah gurung, betul? Ya. Dek Lutfi, ayolah lah murojaah, betul? Ya. Rubahlah kalimat ini, contoh, adik, sudah murojaah belum? Beda enggak? Kalimat perintah dirubah dengan kalimat pertanyaan, maka inilah anak akan berpikir, akhirnya dari situ anak akan taat dan patuh sama orang. Nek jenengan semakin nyengol, apa nyengol bu? Semakin kasar, anak pun akan melawan, anak pun akan berontak. Sama halnya ketika kita, mohon maaf, buat pentol, tahu pentol? Daging kita giling sama terigu diempet. Apa yang terjadi? Muncul, betul? Gitu. Kalau saya tahu gak pentol dereng. Semakin dia ditekan, dia keluar, betul? Itulah karakter namanya anak. Semakin dia di pressure, semakin dia disuruh, dia akan melawan. Tapi semakin dia disayangi dengan hati, berikan pertanyaan. Contoh Akila, kakak, sekarang jam segini, apa ya kira-kira jadwalnya? Contoh seperti itu. Jadi ini kalimat penting. Gih, terima kasih Mbak Lutfi. Gih. Tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Kita sakit mboten ngerubah kalimat-kalimat yang muncul di lisan kita, apalagi anak kita yang otak kiri. Otak kiri itu baper, Bu. Gampang terbawa perasaan, sensitif. Itu akan menjadi pengaruh. Jelas nggih? Nggih. Ternyata waktunya udah mau habis. Pegel nggih? Ngerungokno pegel mboten? Mboten. Oke, lanjut. Teknik berikutnya adalah, Buya, saya sudah membuat jadwal sesuai yang Abuya sarankan, yang dibuat oleh anaknya. Langkah yang ketiga adalah, ini penting, kita orang tua wajib tahu karakter, bagaimana kemampuan anak-anak kita. Banyak sekali lembaga yang menyuruh anaknya memberikan satu pengertian kepada apa yang kita perintahkan, tapi kita enggak memahami bagaimana karakter anak kita. Kira-kira Bu, ketika ada target di SDIT Ar-Rahmah, Ustaz mohon maaf, SDIT Ar-Rahmah niki enten target hafalan mboten? Ar-Rahmah nggih. Wonten target hafalan enggak Ustaz? Berapa juz Ustaz? Satu juz nggih. Oke, coba kita ambil contoh yang ada di SDIT Ar-Rahmah. Ustaz boleh sini, Ustaz. Yang jawab tadi siapa? Itulah enaknya kalau sama Buya, langsung praktek, nggih? Nggih, izin Ustaz, monggo. Ustaz sebagai, wih luar biasa. Bapak jawab, Bapak kepala sekolah. Alhamdulillah. Tolong dijawab jujur, Ustaz. Kira-kira target hafalan di SDIT Ar-Rahmah ini satu juz, betul? Satu juz ya. Kira-kira dari semua siswa niku tercapai semua apa mboten? Pakai mic. Nggih, ada yang jawabannya nyampe apa mboten? Belum. Oke, cukup kita garis bawahi, enggak nyampe Buya. Ketika ada anak didik yang tidak mencapai target, kira-kira Ustaz yang salah siapa? Mateng aku Abuya gitu. Monggo dijawab. Kira-kira yang kan anaknya enggak sampai target nih. Ya, contoh siapa tadi? Ruhi. Contoh Ruhi. Ya, aku udah sampai target ya. Enggak nyampe target Ustaz. Kemudian yang sana nyampe target. Ada orang tua protes. Sinten namine jenengan? Mustafa. Pak Mustafa. Saya ini bayar mahal-mahal. Wes tak sempet-sempet noh, anakku kok gak nyampe target, ikut nyampe target. Ya napa iki? Sing salah sinten, Ustaz?
seneng sih bu, eh, wah kermeringet. Ini jadi Ustaz, tahu nggak? Ada yang dalam hatinya gini, yes, diwakili sama Abuya, gitu kan? Enggak, monggo dijawab Ustaz. Siapa yang salah Ustaz? Oke, yang pertama mungkin dari kami sendiri. Gurunya, Allahu Akbar. Betul? Betul? Bu, guru itu bayarannya titik, Bu. Wes kadang-kadang bayaran ngenteni, wong tuane gak bayar SPP. Disalahno, mboten Ustaz. Jenengan tidak salah, gurunya enggak salah. Kenapa? Kan jenengan sudah berkorban waktunya untuk anak-anak kita. Tidak ada jenengan, kita enggak mungkin memiliki anak yang hebat. Tidak ada jenengan, tidak mungkin kita punya anak yang hafiz Quran. Jenengan enggak boleh berkecil hati. Mboten jenengan. Nggih? Alhamdulillah ya. Pun. Sik di sini dulu. Kalau ibu, sinten sing salah? Orang tua. Betul? Salah, Bu. Jenengan iku isa mbayar larang-larang disalahno. Jenengan mriki bayar mboten? Mboten. Nggih, wis jauh-jauhan apalagi yang mondok ibaratnya wis disalah mboten, bukan orang tua. Yang salah bukan orang tua. Nah, siapa? Siapa kalau bukan orang tua yang salah? Siapa, Bu? Heh? Sinten? Si, heh? Jenengan fotografer fokus fotografer ae. Aku tanya. Guyon satunan. Enggak. Job disknya masing-masing. Gitu? Bu yang ngasih materi, jenengan bagian fotografer meneng wae, ya. Monggo, sinten sing salah? Eh? Anak eh? Oke, langsung. Yang salah bukan gurunya. Yang salah bukan orang tuanya. Yang salah bukan anak-anak kita, tapi yang salah adalah sistem. Sistem apa itu? Sistem metodenya. Inilah kesalahan mendasar yang terjadi pada banyak lembaga yang ada di Indonesia. Kenapa Buya bilang gini? Karena Buya pernah ngajar di Malaysia, di sana sudah banyak mereka kakean pelajaran di sana Ustaz. Ten Malaysia niku ngapunten. Siji. Anak niku belajar ngaji. Ini jujur mawon. Murid saya niku di Malaysia niku nggih ngapunten. Anak satu untuk fokus belajar ngaji, satu minggu cuma 3 kali. Bayare pinten? Nek kene tepiki, bayare pinten? Seikhlasnya. Nek ikhlasnya mek 2000. Boleh? Boleh wong seikhlasnya Bu ya. Nek bayare mek 100 ripis. Boleh. Di Malaysia tidak. Di Malaysia satu pekan cuma 3 kali pertemuan. Tahu bayarnya berapa? TPI bukan sekolah. 1000 ringgit. 1000 ringgit itu sekitar 3,5 juta. Belajar ngaji. Ini karena Abuya merasakan pernah ngajar. Bayangkan, nek dek kene. Heh? Kau nek mau ngaji, akhirnya hasilnya yo ngene iki. Karena barometer di sini sekarang itu apa? SDM. SDM dari kenapa? Sistem tadi sumbernya. Makanya kenapa Abuya bersafari Quran ini Ustaz? Capek ah Ustaz? Capek. Nggih, monggo pun lantun. Tepuk tangan buat Ustaz Mustafa. Nggih. Kenapa Abuya bersafari Quran, mengenalkan Al-Quran, mengajak seluruh keluarga untuk dekat dengan Al-Quran? Salah satu tujuannya adalah saya ingin merubah sistem. Merubah sistem konsep cara belajar kepada anak-anak kita supaya apa? Anak kita dalam melakukan itu sesuai dengan kemampuan dan apa yang dia miliki. Makanya di sini Abuya terapkan pada Akila dan adik-adiknya. Abuya, itulah kenapa tadi Abuya sampaikan. Akilah menghafalkan Quran umur 9 tahun, adiknya menghafalkan Quran umur 6 tahun, adiknya lagi menghafalkan Quran umur 4 tahun. Beda-beda. Kenapa? Karena sistem metodenya itu berbeda-beda. Akilah ketika Abuya lakukan skerologi, itu kemampuannya otak kiri. Adiknya yang 6 tahun mulai menghafal itu otak kanan, adiknya yang 4 tahun mulai menghafal itu otak tengah. Otak tengah itu kanan kirinya seimbang. Padahal kalau kita ingin memiliki anak yang menghafal Quran,
mutqin, kuat, masuk alam bawah sadar, itu otak tengah. Makanya Akila sekarang alhamdulillah atas izin Allah, ketika ananda otak kiri, langsung Abuya rubah konsep cara belajarnya, kami arahkan gimana caranya otaknya seimbang, baru umur 9 tahun otak kanan kirinya seimbang. Itulah mulai menghafalkan Al-Qur'an. Oh gitu Buya, makanya jenengan hati-hati. Ojo sampai gara-gara jenengan, Buya, aku pengin anakku kaya Akila, Buya. Buya, aku ingin anakku kaya Akila kalau Buya, tapi anaknya kemampuannya tidak seperti apa yang diharapkan. Maka salah satu langkahnya adalah lakukan pengujian atau pengetesan bagaimana kemampuannya. Caranya nanti silakan hubungi manajer Abuya kalau ingin melakukan analisa, mengetahui bagaimana sih potensi minat bakat anak-anak saya Abuya. Nanti akan Abuya bantu untuk melihat potensi bakatnya di mana, terus kemudian kemampuan otaknya di mana dan kemampuannya. Setelah tahu, maka kita akan ajarkan ini loh cara belajar Qur'annya, ini loh cara belajar sekolahnya. Ini ge, mau nggak ingin? Ada yang ingin periksa? Pingin? Nanti insya Allah kalau diizinkan Ustadz ge, kita buat kegiatan pertemuan berikutnya. Boleh nggak Ustadz? Sangat senang hati, tapi siap dobel ya, siap dobel. Kenapa? Harus pakai minuman, betul? Saya ketika ngombe masalah ini. Oh yo kata WhatsApp ya guyon Ustaz. Ya, jadi itu sistem metode harus kita sesuaikan kemampuan sehingga dari sinilah Bu jenengan akan mudah. Ya apa caranya Buya anakku? Mungkin insyaallah akan Abuya bimbing, ada tekniknya. Ya, jangan ada kendala karena jarak Abuya jauh. Sekarang Abuya tinggal di Jakarta, di Kota Tangerang Selatan di BSD. Tapi sekarang ada handphone, betul? Ada teknologi, kita bisa zoom, kita bisa calling-callingan, ya. Akan Abuya tuntun gimana cara belajar anak kita, gimana cara belajar Al-Qur'annya, akan Abuya arahkan. Mau seperti itu? Insya Allah nanti simpen nomor Abuya, insya Allah kita sama-sama belajar. Dan Abuya berharap silaturahim ini gak sampai di sini. Pingin Abuya nanti berkelanjutan sehingga muncul akilah-akilah yang lebih hebat daripada akilah aslinya. Ya, amin amin ya robbal. Demikian tadi apa yang bisa Abuya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oh, mau praktek? Mau praktek? Mau. Cek jujur, panas niki. Pegel mboten? Mboten pegel nggih. Kanune takok Buya pegel tak? Enggak, nek Buya enggak pegel. Masih tetap lanjut? Yang ngomong lanjut angkat tangan. Oh, berarti semua Ustaz. Lanjut berarti nggih. Oke, tak kasih bonus Ustaz izin. Boleh Ustaz? Saya berikan titipan teknik menghafal Al-Qur'an. Boleh? Oke. Tolong dijawab jujur. Ngapunten. Ibu dan Bapak, jenengan jujur. Suka angka napa mboten? Coba yang angkat, yang ngomong suka angka, karena gini. Salah satu teknik itu jujur, nggih. Jenengan harus jujur. Jawab sesuai dengan apa yang ada. Untuk bapaknya, mohon maaf. Jenengan suka angka napa mboten, Pak? Mboten. Ibu, semua suka angka napa mboten? Suka. Yang belakang suka napa mboten? Suka. Bapak mboten. Bu, teknik AFQ, Akilah. Oh, ini kepanjangan, Ustaz. Akilah Finger Quran. Nah, nggih. Metode AFQ, Akilah Finger Quran itu adalah metode yang Abuya temukan berasal dari hobi Kak Akilah suka dengan matematika. Jadi kunci jenengan kalau ingin masuk hafalan metode Abuya, panjenengan harus suka angka. Nggih. Kenapa? Karena dari angka ini menjadi kunci bahwa hafalan itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi metode AFQ itu adalah menghafalkan Al-Qur'an yang mana hafalan itu masuk ke dalam alam bawah sadar, bukan masuk ingatan, tapi masuk alam bawah sadar. Coba saya tanya Bapak yang enggak suka angka. Bapak suka angka? Jujur. Kok boleh diem? Oke, pertanyaan kedua. Bapak suka uang? Ibu suka uang? Tambah lebih kenceng.
Pertanyaannya, uang itu ada angka enggak? Ada. Yang menyebabkan uang itu nilainya 100.000 sama 50.000 milih mana? 100.000. 100.000 sama 5.000 milih mana? Apakah karena kertasnya? Tapi karena Al-Qur'an ada angka enggak? Ada nomor ayat enggak? Ada nomor halaman enggak? Semua angka inilah yang menyebabkan hafalan masuk ke dalam alam bawah sadar. Contoh. Di sini ada yang guru? Ada yang guru? Mana? Ustaz, monggo maju ke depan. Saya tahu ibu-ibu gak wani ngacung, kok kongon maju gitu ge. Monggo Ustaz. Ustaz, izin pakai mic Ustaz. Namanya sinten? Karyanto. Karyanto. Pak Karyanto. Panggilannya? Pak Kar. Ustaz Kar. Oke Ustaz, suka matematika Ustaz? Suka. Mantap, tepuk tangan. Oke. Kalau suka matematika abi atas dulu. Kalau bisa jawab, lanjut di sini. Kalau salah kembali ke tempat. Setuju? Setuju. Istighfar dulu. Astagfirullah. Bersihkan hati, fokus konsentrasi. Astagfirullah. Astagfirullah. Pertanyaan Abuya. Yang gampang apa yang mudah? Yang gampang. Yang sulit. Oke, coba tak tes. Ini ada kepala sekolah? Pak Mustafa, beliau guru ngajar juga. Ngajar. Oke. 157 dikali 186 sama dengan 200. Jare mateng aku selamat duduk aku ngene nggih. Mboten, coba kula tes. Tunggal 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Tepuk tangan. Oke. Contoh, beliau berarti pandai matematika, betul? Sudah bisa berhitung. Sekarang kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Akila maju ke depan. Tepuk tangan. Oke. Abuya akan challenge bersama dengan Ustadz Kar, Pak Kar, dengan Ananda Akila. Mana Akila? Dengan Ananda Akila. Ustadz yang megang handphone, tolong selain yang ngerekam, buka kalkulatornya. Buka kalkulator, oke? Saya minta tolong Bapak Kepala Sekolah untuk maju ke depan. Yang berikan soal bukan Abuya, tapi yang berikan soal adalah Bapak Kepala Sekolah. Kapan lagi Pak Kar sama Bapak Kepala Sekolah adu-aduan kayak gini, oke? Mana Bapak Kepala Sekolah? Pak? Kepala Sekolah mana? Duh. Pas tadi itu. Hah? Khusus. Oh, berarti kapan lagi kita challenge bersama kepala sekolah umum sama kepala sekolah khusus. Nah. Oke, tepuk tangan dengan Bapak Kepala Sekolah Khusus. Oke, Ustaz Mustafa. Pak, Bu, derdek. Boten san. Insyaallah. Tujuan kita satu. Ada teknik nanti. Ngapunten Ustaz. Wah, gue siap kalkulator. Ini okay, Ustaz. Muridnya dulu, Tat. Mau ngetes gurunya. Oke, okay, sini Ustaz. Ustaz Mustafa. Agak sini, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Oke. Okay. Oh, ayo, Tat. Ayo, Tat. Bukan, anak. Ayo, Tat. Ayo, Tat. Gak ada yang... Siapa yang dukung Akila? Oke, siapa yang dukung Ustaz Kar? Ibu Tat. Oke, tolong disiapkan kalkulator. Kita akan challenge. Dan tolong untuk ibu yang belakang maupun depan maupun yang samping bapak-bapak, semua lihat gerak-geriknya Kak Akila, adik Akila. Nggih? Karena gerak-gerik inilah yang nanti akan Abuya ajarkan teknik bagaimana cara menghafalkan Al-Qur'an. Ustaz, nanti antum yang berikan soal. Angkanya 1 sampai 99. Bebas. 1 sampai 99. Antum bilang angkanya, Abuya bilang tambah kurang. Paham? Contoh, 95, Abuya bilang kurang angka. Tambah angka. Ustaz yang bagian hitung. Boleh pinjam mic-nya? Tolong jangan berisik, kita konsentrasi. Oke, hitung cepat.
tolong dilihat gerak geriknya Akila nggih. Semua lihat gerak geriknya. Karena ini ada tekniknya. Lihat Kak Akila nak ya. Apakah mau jungkir balik, mau lompat nanti dilihat ya. Oke. Sudah siap Ustaz? Siap. Ustaz ngadep ke sana. Oke. Siap? Hitung cepat. Dimulai. 7 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 33 dikurangi 2 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 61 61 dikurangi 70 70 ditambah 22 22 oke cukup Ustaz. Siapa yang sudah bisa menjawab? Pakar berapa? 15. Alhamdulillah. Betul? Salah. Salah Ustaz. Tanya. Berapa Bu? 21. Loh 21 malahan wek salah. Oke, sekarang izin. Silakan. Mohon izin berapa Kak Akila? 112. Betul? Betul? Tepuk tangan buat Akila. Tolong sekarang ini dia. Tadi Akila ngitungnya pakai apa Ustaz? Pakai? Jari. Dari jari-jari inilah akhirnya hafalan masuk alam bawah sadar. Sekarang mohon izin silakan dibuka Al-Qur'annya. Berdiri aja sebentar aja. Berdiri aja. Ya. Yeah. Coba buka surah Al-Qur'annya sudah dibuka? Siap? Ada yang buka mushaf Al-Qur'an? Oke. Sekarang mohon izin Kak Akila buka surah Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 112 nggih. 112 tolong dibacakan dengan irama ras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa huwa muhsin falahu ajruhu عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Betul Ustaz? Benar. Oke, terdapat pada halaman berapa ayat yang dibaca? Halaman 17. Gila. Halaman 17. Halaman berapa gila? Halaman 17. Kanan atau kiri? Kanan. Betul. Atas bawah tengah? Bawah. Betul Ustaz? Benar. Bacakan ayat sebelumnya dengan irama nahawan sedikit aja. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Cukup. Bacakan ayat yang paling atas dengan irama bayati. Mana sukh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala tasdik. Sadaqallahul azim. Allahummarhamna bil Quran. Tepuk tangan buat Akila. Coba bagaimana kalau seumpama kita orang tua diberikan oleh Allah anak seperti Akila, pasti yang muncul adalah bangga, senang. Dan insya Allah panjenengan pasti bisa. Gimana teknik caranya? Insya Allah Ustadz nanti Abuya akan ajarkan secara lengkap
pas di pelatihan Ustaz. Ya, kalau sekarang ini waktunya enggak cukup Ustaz kelihatannya Ustaz, ya. Waktunya ini contoh aja. Kira-kira siapa yang mau ikut pelatihan nanti? Siapa yang ikut pelatihan? Oke. Kenapa, Bu? Untuk menjadikan anak penghafal Quran itu enggak bisa hanya suruh anaknya. Tapi tiga unsur segitiga. Anak, guru, dan orang tua. Tiga unsur ini harus saling melengkapi. Insyaallah di pertemuan berikutnya Abuya akan ajarkan teknik yang lebih lengkap, gimana teknik mengajarkannya, ya. Insyaallah Ustadz juga akan bisa, ya. Contoh, mau saya tes sebentar nggak Ustadz? Mau, oke. Okay. Izin, silakan Mbak Ustadz. Kok kelihatannya agak derdek tangannya, oke? Okay? Oke okay, Ustadz Kar, Pak Kar, oke? Okay? Saya tes aja. Udah hafal berapa juz Ustadz? Satu juz. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Jangan bilang sedih loh. Alhamdulillah, harus bangga dengan hafalannya, betul? Nah, oke, okay, saya minta izin Abuya tes Al-Fatihah aja. Siapa yang hafal Al-Fatihah? Loh. Tertawa. Pak Kar akan kita tes. Hafal Al-Fatihah, Ustaz? Benar? Insyaallah. Abuya tanya dulu, tolong dijawab. Al-Fatihah ada berapa ayat, Ustaz? 7. Tolong nanti jawaban tidak boleh lebih dari 3 detik. Harus cepat. Siap Ustaz? Oke, tahu dulu Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, bacakan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang keenam. 1, 2, 3. Terima kasih. Ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ustaz jawab, senyum. Ayat yang ketujuh. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba dicek, betul kan? Oh no, ayat tujuh ghairil maghdubi alaihim. Astagfirullah. Ayat tujuh tetap. Hah? Hah? Alam bawah sadar Ustaz. Ya wes 5 detik. Oke, bacakan ayat yang kelima. 1, 2, 3, 4, pret, salah. Oke, okay. Ustaz, bukan ini untuk bermain. Artinya, hafalan beliau Al-Fatihah yang selama dari kecil sampai sekarang, Al-Fatihah harusnya hafal, betul? Tapi belum masuk alam bawah sadar. Kenapa? Karena menghafalnya tidak melibatkan angka. Itu kuncinya, Pak. Betul? Oke, sekali lagi Al-Baqarah 120. Oh. Shadaqallahul adzim gitu kan. Oke. Contoh akilah, situ. Contoh aja. Al-Fatihah aja nggih. Coba contoh, buat contoh. Silakan sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah, baca ayat yang ke-6. Cepat. 3. 5. Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Baqarah 91. Tuh, kok ngeblank? Oke, silakan. 91. Bala kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathiyatan. Halaman berapa? Halaman 14. Atas, bawah, tengah? Atas, bawah, tengah. Kanan, kiri? Kiri. Nah, ada ngeblengnya dikit, namanya Manu. Sekarang Bapak, sekarang lagi Ustaz. Oke, 3 detik lagi. Konsentrasi. Tarik nafas. Coba kita akan lihat beliau hafalkan, mohon maaf, hafalkan safrain. Jawab pertanyaan Buya tidak boleh lebih dari 3 detik. Siap? Fokus. Konsentrasi. Pernah jatuh? Pernah. Yang kenceng, Ustaz. Pernah. Oke. Pernah, gitu loh, Ustaz. Pernah. Jatuh di mana? 1 2 sepeda. Sepeda. Enggak sampai 3 detik. Yang sakit bagian mana? Kaki, dengkul. Dengkul. Kanan atau kiri? Kiri. Nah, artinya jatuhnya Ustadz Kar, Pak Kar sudah masuk alam bawah.
Betul? Bedanya kalau Aqilah yang alam bawah sadar dia itu ayat Al-Quran, kalau beliau karena jatuh. Tapi sama-sama judulnya alam bawah sadar. Oh gitu Bu ya, itulah AFQ itu hafalan masuk alam bawah sadar sehingga hafalan itu akan sulit hilang. Caranya panjenengan harus hafal fingermatic. Tapi karena waktunya enggak cukup, ya, insya Allah ini berkelanjutan nanti, ya. Karena abis ini sudah maghrib. Oh maghrib, duhur ya. Ada Bu ya, berharap nanti kita ingin belajar lagi, ya. Syukur-syukur nanti kalau jenengan ada undangan lagi, siap berkumpul lagi, ya. Kita akan ajarkan dan insya Allah gimana tekniknya bisa belajar bareng-bareng sama Abuya, dan terkhusus untuk guru-gurunya Ustaz akan Abuya ajarkan teknik yang sesungguhnya, karena kalau tekniknya itu nanti ada pelatihan 6 jam Ustaz. Okay. Mudah-mudahan ada yang dikirim dari gurunya, nanti kita akan ajarkan tekniknya. Mungkin itu yang bisa Abuya sampaikan Ustaz, terima kasih ya. Belum oh titip, nggih monggo, saya belum selesai. Untuk ibu-ibu semuanya, mari bergabung. Untuk anak-anak yang siap untuk naik ke SD itu Aroma, monggo bergabung. Insya Allah nanti kita akan kolaborasi dengan Abuya untuk mencetak generasi Quran. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dari SD itu Aroma ini pertama kalinya di prop apa ini? Magetan. Lulusan SDIT Ar-Rahma bukan hafal juz 30 tapi juga hafal tata letak dan nomor halaman. Pingin enggak? Insyaallah mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama dengan Al-Khair dan juga bersama dengan SDIT Ar-Rahma. Bismillah, insyaallah kita bersama-sama mewujudkan anak-anak kita lebih cinta dengan Al-Qur'an. Sebelum Abuya akhiri, Abuya titip pesan sebentar, nggih. Di sini ada salah satu yang ingin Abuya sampaikan, bagaimana di kesempatan Ramadan ini Abuya minta izin dan minta tolong kepada panjenengan untuk sedikit memperjuangkan dirinya untuk mencari bekal, ya, mencari bekal untuk nanti ketika kita nanti dipanggil oleh Allah. Nah di sini nanti Abuya akan mengajak bersama dengan Ustadz Zuher akan menyampaikan kita ada program. Jadi Abuya mohon doanya Bu Nge, ini Abuya sekarang memang sudah tidak tinggal di Sidoarjo. Abuya sekarang tinggal di Kota Tangerang Selatan, yang insya Allah mohon doanya Abuya sedang membuat program, membuat rumah tahfiz Quran yang nantinya kita peruntukkan untuk anak-anak yang mohon maaf kurang mampu, yang harapannya nanti dari Al-Quran Allah akan mengangkat derajat anak-anak dan orang tuanya. Maka dari itu Abuya minta doanya semoga Allah mudahkan langkah kami untuk mendirikan rumah tahfiz Al-Fat yang tentunya berkolaborasi dengan Yayasan Al-Khair, dan harapan kami nanti investasi yang kami tawarkan kepada jenengan bukan sekedar untuk dunia, tapi nanti akan dibawa terus ketika jenengan sudah kembali menghadapnya. Kenapa? Karena dari bacaan ayat-ayat Al-Quran oleh anak-anak kita, oleh anak seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia akan mengalir terus kepada kita semua. Dari Abuya cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kalau materinya ada gurau-nya, nggih. Gurau-nya saya ini semata-mata hanya strategi supaya mboten bosen, nggih. Jadi kalau Abuya nyampe noe rodok kasar, contoh, Bapak job disk-nya bagian fotografer itu gurau, nggih. Nah, nggih, itu hanyalah bagian dari strategi public speaking aja supaya jenengan gak bosen, sehingga materi yang Abuya sampaikan masuk dan nanti harapannya bisa dipraktekkan. Dan insya Allah mudah-mudahan SDIT Ar-Rahma Abuya doakan dengan kedatangan kami, Allah berikan keberkahan kepada sekolah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Abuya cukup sekian. Terima kasih. Allahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Abuya dan Aqilah yang sungguh luar biasa menyampaikan ilmunya. Saya kira Bapak Ibu di sini belum puas. Begitu Ibu-ibu? Puas atau belum? Mau lagi banget atau biasa banget? Insya Allah tunggu tanggal waktunya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beri kami waktu sebentar tidak kurang dari 10 menit menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Abuya, karena tadi ya sudah disampaikan sedikit, yaitu kami dari Yayasan Dakwah Sosial dan Pendidikan Al-Khair Magetan berkolaborasi dengan
Yayasan Elfat Tahfidz Indonesia ingin berusaha mewujudkan rumah Quran untuk mencetak generasi para penghafal Quran. Ya, akan muncul akila-akila, ya, mudah-mudahan akan menjadikan negeri ini, Indonesia khususnya Kenongomulnya, menjadi negeri baldatun thayyibatun warofun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, kami membantu ya untuk Bapak Ibu menyalurkan ya infak terbaik, wakaf atau lelang Al-Qur'an yang kami siapkan. Al-Qur'an ini sudah dipakai oleh Akila ya, karena memang khusus hafalan, edisi khusus hafalan. Maka Bapak Ibu ya, yang bagi yang mau, ini tidak ada paksaan, bagi yang mau saja gunakan kesempatan. Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan, hanya waktu tinggal beberapa ya hari ya akan berlalu, tidak kita pastikan akan bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan, persembahkan infak terbaik lelang Quran ini, kami berikan infak terbaik ya 1 juta rupiah. Ya tidak harus cash hari ini, tidak, bisa ditransfer sampai mungkin ibu pengen 10 hari terakhir karena ingin betul-betul pas dengan Lailatul Qadar, tidak masalah. Ya yang penting ya kita persembahkan terbaik harta kita di bulan suci Ramadan. Dan Abuya memberikan fasilitas bagi Bapak Ibu yang mengambil ya lelang Quran ini, akan diberikan fasilitas. Yang pertama, akan diberikan Al-Quran Samil edisi hafalan Al-Hifz, Al-Quran edisi Indonesia Hafidz Indonesia RCTI, yang sudah ditandatangani oleh Abuya dan Akila. Yang kedua, akan didoakan doa terbaik di bulan suci Ramadan dari penghafal Quran itu, masya Allah. Yang ketiga, foto bareng Abuya dan Akila. Nanti yes, menerima Quran nanti berdiri di sini dan foto bareng bersama Ahlul Quran. Yang kemudian mendapatkan pin syafaat sahabat Akila, ya nanti pinnya akan disematkan oleh Abuya dan Akila. Kemudian mendampingan atau pendampingan penghafal Quran, menghafal Quran metode AFQ, Akila Hijr Quran, akan didampingi. Kemudian Zoom parenting Quran dan iridologi sekrologi bersama Abuya. Kemudian juga yang terakhir, diberikan fasilitas pemeriksaan sekrologi iridologi untuk mengetahui minat bakat anak kita. Ya, anak kita nanti bakatnya di mana? Biar pas untuk mengajari kita untuk menghafal Quran. Apakah anak kita otak kanan atau otak kiri atau condong otak tengah? Nah, ini Abuya ingin memberikan berbagi ilmunya. Maka Bapak Ibu, kesempatan ini diberikan ya. Mumpung Abuya Rutso di sini, ya diberikan 7 fasilitas bagi siapa Bapak Ibu yang betul-betul ingin mendapatkan 2 pahala double. Ya, Ustaz, saya ingin mengambil 1 mushaf Quran, niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal, Qurannya nanti bisa untuk anaknya, cucunya itu, masya Allah. Ditandatangani langsung oleh Abuya dan didoakan langsung di sini. Bagi Bapak Ibu, tidak ada ya kurang lebih waktu, hanya 8 menit mulai dari sekarang. Bagi Bapak Ibu, silahkan segera angkat tangan kalau mau mengambil, silahkan, tidak ada roskes, tapi bisa ditransfer. Monggo silahkan Bapak Ibu, ada yang mau dipersilahkan. Saya hitung dari mulai sekarang 8 menit. 1 2 3 4 ada 5 6 enggak ada 7, masih ada waktu ya. Ada waktu 8 menit. Kita sudah siapkan Quran di depan Samil edisi khusus hafalan. Ya, mushaf hafalan itu sungguh luar biasa. Ya, ini tujuannya apa? Untuk keberlangsungan membangun masjid asrama penghafal Quran. Kata Nabi dalam hadisnya, man bana masjidan fid dunya banal baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan langsung membangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, Allah setiap harinya Allah menurunkan 2 malaikat. Satu malaikat ya memberikan doa kepada orang yang menginfakkan hartanya dengan doanya apa? Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah kepada
orang yang bersedekah, a'ti munfikon, orang yang berinfakkan hartanya, khalafan, berikan ganti yang terbaik dengan hartanya. Kemudian malaikat yang kedua juga akan berdoa kepada orang yang menahan hartanya. Apa itu? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan. Didoakan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ya, padahal dia punya harta tapi tidak dikeluarkan untuk berinfak. Ya, ditahan, diinvestasikan. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, harta kita yang sesungguhnya adalah yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 5 menit ya. Bagi Bapak Ibu yang mau dipersilahkan, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi harapan kami barangkali ada Bapak Ibu, masih ada 4 menit mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 ya. Ya, masih ada waktu lagi 3 menit. Kalau tidak ada, kami akan tutup acara kita. Ya, akan kita lanjutkan nanti edisi roadshow berikutnya. Nanti akan diadakan di Masjid Miftahul Jannah, yaitu di Mila Tawang Rejo, Milang Asri, Magetan. Bagi Bapak Ibu masih ada waktu 2 menit bagi yang mau mengambil satu amal jariah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza matal insan in qata amalu illa min salasatin. Apabila kita meninggal dunia, ya kita akan mati meninggalkan dunia ini, ya akan terputuslah semua amalannya kecuali dengan 3 hal itu. Apa itu Bapak Ibu? Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntanfa'u bihi, dan waladun solihun yadzaulah. 3 inilah yang akan mengantarkan ya Bapak Ibu, walaupun sudah meninggal, harta pahala dari harta yang Bapak Ibu berikan akan terus mengalir sampai di alam kubur tuh. Masya Allah, 1 menit lagi ya, 1 menit harta Bapak Ibu yang simpan akan beralih ketika meninggalkan dunia. Namun ketika harta itu dikeluarkan untuk di jalan Allah, membangun fasilitas para penghafal Quran, membangun masjid, membangun asrama, Masya Allah, ya untuk para penghafal Quran yang kurang mampu bisa sekolah di situ, dari huruf ke huruf, dari ayat ke ayat, itu menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan diganti yang lebih baik lagi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam ayat berikutnya, bahwa masalul ladzina yunfiquna, barang siapa ya yang masalul, perumpamaan ya, orang yang berinfak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, menginfakkan hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kama salil habbatin, seperti hanya satu biji padi, anbatat sab'a sanabil, satu butir padi tadi lalu menumbuhkan 7 batang ya, sab'a sanabil fi kulli sunbulatin, dan setiap batang tadi, batang padi tadi menumbuhkan, akan muncul mi'atun habbah, yaitu 100 padi. Masya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Demikian perumpamaan ya, 1 juta itu mampu menjadi 100 juta ya, perumpamaan begitu. Masya Allah, akan diganti Bapak Ibu sekalian. Tinggal 1/2 menit lagi ya, ada atau tidak silahkan maju ke depan, didoakan, difoto bareng, tidak cash tapi nanti bisa ditransfer akhir Ramadan, tidak apa-apa ya, 10 akhir Ramadan dipersilahkan, silahkan maju ke depan bersama Akila Abuyan, didoakan langsung anak-anaknya. Bagi Bapak Ibu yang punya pasangan bisa juga maju ke depan, dipersilahkan. Waktu tinggal 3 detik, 1
dua setengah. Iya, masya Allah, barakallah, jazakumullah khairan. Maghrib ibu, iya, ada lagi yang nyusul, tiga setengah, empat setengah, iya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah, barakallah, kami doakan bapak ibu-ibu yang sudah maju, mudah-mudahan dilipat gandakan apa yang telah dikeluarkan. Dan khusus Abuya akan mensematkan bin, didoakan ya oleh keluarganya. Masya Allah, barakallahu fiik. Monggo, dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan karena waktu juga membatasi kita. Maka petugasnya untuk segera mendata, petugas ya untuk mendata nama dan nomor HP. Dari saya sebagai moderator pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita telah menyelesaikan acara kita di siang hari ini. Sembari acara berlangsung, ya kami mempromosikan kepada hadirin sekalian, bagi putra-putrinya yang ingin didaftarkan di Era Alamanah dan SDIT Kenawa Mulya, bisa langsung menemui yang bertugas di depan. Kemudian kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.